Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sinex Metro Data Indonesia. Perkenalkan, saya Adi Prasetyo, Technical Advisor dari Metro Data. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana kita mempunyai produk baru yang bernama VVF System. Berikut akan kita lihat seperti apa dashboard ataupun settingannya. Untuk tampilan awal setelah login akan seperti ini, di mana pada saat ini kita connect ataupun kita sudah mempunyai dua unit demo. Dapat dilihat ya, di bagian sebelah kiri terdapat dua unit device yang sudah terkoneksi. Karena masih baru, jadi kita harus menginstal plugin khusus VVF System dulu agar bisa menampilkan hasil rekaman secara live via web browser. Saat ini kita coba login dan sudah menampilkan display ketika di salah satu parkiran. Jadi bisa kita monitoring menampilkan semua CCTV atau kamera pada satu dashboard. Jadi tidak perlu lagi ada banyak LCD yang akan tampil atau monitor yang akan tampil, dan juga dapat kita mapping kamera-kamera mana saja yang letaknya di mana saja seperti gambar tersebut. Dan gambar akan ditampilkan secara real time. Di device-nya pun sudah ada fungsi GPS-nya. Kita pun dapat melihat ya di mana kameranya terpasang atau unit terpasang melalui Google Street View. Ya, disitulah kameranya terpasang. Selain itu kita juga dapat melihat history ya, jadi nggak secara real time, kita juga masih dapat melihat rekaman yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal tentukan saja mau pada pukul berapa kita melihat rekamannya, dan akan langsung terplay. Jadi kita udah nggak usah memikirkan bagaimana infrastrukturnya, karena semuanya sudah akan dilempar via cloud dan
bekerja sama, VR System bekerja sama dengan Oracle untuk sebagai cloud-nya. Selain itu, kita juga dapat memonitoring kondisi powernya, di mana dua unit ini terlihat baterainya ada 3 baterai dan semuanya dalam kondisi full. Sekian dulu dari saya, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.